tebak. Kira-kira Otan dan Paman Nelayan mau ngajak kalian bertemu siapa? Penasaran? Otan juga sama. Siapa sih yang Paman panggil? Mawar, mawar, mawar. Kok Otan jadi merinding? Mawar, ini mawar. Mawar, mawar. Tuh kan, ada yang datang. Tuh, Paman, jangan main asal panggil aja dong. Hei, apa yang Paman lakukan? Tenang. Ini aku, Otan. Dugong. Pasti kalian gak asing denganku, kan? Oh iya, seperti teman-teman di rumah, aku juga punya nama panggilan loh. Ayo tebak, siapa kira-kira nama panggilanku? Aku tahu. Kamu pasti dipanggil Duk, kan? Atau Gong? Bukan, Tan. Meskipun tubuhku besar mirip beduk, tapi nama panggilanku bukan itu. Masyarakat Alor biasa memanggilku Mawar, seperti nama betina, meskipun belum pernah ada yang memastikan jenis kelaminku. Bagaimana menurut kalian? Panggilan yang cantik, bukan? Banyak masyarakat Alor dan sekitarnya yang datang untuk melihatku. Mereka biasanya mencariku menggunakan perahu. Meskipun penglihatanku tidak terlalu baik, tapi aku bisa mendengar kedatangan mereka loh. Karena aku memiliki pendengaran yang cukup baik. Teman, aku di sini hidup sebatang kara. Keluargaku banyak yang ditangkap oleh pemburu liar untuk diambil daging dan minyaknya. Para pemburu itu tidak pernah peduli tentang kelestarianku. Padahal sudah ada larangan menangkapku. Otan dan teman-teman, keberadaanku sekarang sangat terancam. Padahal di alam, aku berperan menjaga kelangsungan dan keseimbangan ekosistem lamun. Aku berharap kalian dapat menjagaku dengan baik, agar aku tidak hanya menjadi sebuah cerita saja nantinya. Tapi sekarang aku senang, karena orang-orang yang datang ke sini sangat menyayangiku. Mereka tidak pernah menyakitiku. Karena itu pula, mereka tetap memberi jarak denganku.